Bu Rinda. Berjumpa lagi bersama saya Astuti, akan memberikan informasi seputar kegiatan di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Hari ini sahabat Rujiba sedang dilaksanakan pembebasan asimilasi di rumah yang merupakan program integrasi di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Mau tahu di mana? Yuk lihat! Sesuai Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19. Hari ini ada 15 orang narapidana yang telah memenuhi syarat dan siap untuk menjalankan program asimilasi rumah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Dirjen PAS, Bapak Kakanwil, dan Bapak Karutan. Kami berjanji kita akan menegakkan hukum kembali. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Astuti pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Rujiba.